bola antar kedua kesebelasan dengan Timur Taipa dan PSK Taiwan dulu. Dan ada seorang itu saksi hidup itu, seorang striker Aris Ikan yang keras dalam final. Dan ditiup oleh Bapak Rahman Ponto sebagai wasit utama meniup menunjuk titik final ini. Kemudian salah seorang kapten sebelah sana. Respek yo, respek dengarkan. Datang kepada wasit untuk memprotes bahwa itu apa sleding tackle yang dilakukan tidak ada, tapi secara kasat mata dan disaksikan oleh para penonton bahwa tackle yang dilakukan oleh lawan di tanding mutai pada itu keras, bahkan sampai Rahman Ponto itu berdiri tegak dan melakukan tetap final tanpa sadar, tanpa karena berkomunikasi terus. Adalah salah satu pemain dari PSK Kamerun yang memukul seorang wasit yaitu Rahman Ponto. Tapi di balik dari situ masuk pemukulan terjadi di kalangan pemain PSK Kamerun ini, masuklah supporter Kamerun dan pada saat itu supporter Taipa berdiam dulu karena mereka mengingin apa keputusan wasit. Ternyata pada saat bertanding semua supporter masuk ke dalam lapangan. Mau tidak mau sebagai tuan rumah juga harus masuk ke dalam lapangan untuk tanjo atau seperti itu. Pada saat itu wasit dapat dilindungi oleh aparat yang terutama dari kepolisian kemarin dan yang kedua itu mereka sedang menjelaskan topik kekerasan dalam sepak bola. Di daerah yang kami. Jadi itu sekilas perjalanan hidup. Bisa nyata yang terjadi di sepak bola di lingkungan kami khususnya di Solusinya bagaimana tuh solusinya? Sampai selesai enggak waktu itu? Solusinya kekerasan tadi. Terjadinya kekerasan. Solusi yang apa? Solusinya kita sebagai pelatih tentunya kita bisa berdiri dengan keputusan apa yang disampaikan oleh wasit, kita bisa menerima dan kita bisa menyampaikan kepada anak-anak semua apa keputusan wasit itu adalah hak dia. Kita hanya bisa untuk bermain sebagus mungkin, tapi semua keputusan ada di tangan wasit. Jadi kita kalaupun protes mungkin bukan protesnya tidak berlebihan, hanya